Kurasa ini akan berhasil, Nano. Hai, Ayah. Coba lihat. Halo, Mansur. Apa ini? Aku ciptakan untuk Nano agar dia bisa melemparkan bola tenis. Akan kupasangkan alat ini pada Nano, lalu Nano bisa melempar bolanya dan aku Mansur, bisa... Ayahmu harus ke bandara. Jika kau terus bicara padanya, dia akan terlambat. Bagaimana keadaanmu, Nano? Semangat! Coba lihat, Ayah. Sudah kupasangkan alatnya pada Nano. Cocok. Bagus sekali, Mansur. Akan aku coba di kebun sekarang. Ayah harus melihatnya bersama aku, ya. Mansur, tadi apa ibu bilang? Kalau aku bicara pada ayah, dia akan terlambat bekerja. Biarkan dia pergi. Kau bisa tunjukkan saat dia pulang. Pesawatnya tidak akan terbang sendiri ke Australia. Sebenarnya, saat ayah aktifkan pilot otomatis, pesawatnya akan... tidak. Maksud ayah, ya, itu tidak akan terbang sendiri. Oh, kau melakukannya. Ya, sebenarnya aku akan mengujinya. Bagus! Mansur, kau siap? Siap! Siap? Mulai! Ini luar biasa! Kau hampir mencelakai kami. Hah? Ayah, ayah, coba lihat ini, ayo! Lihat! Tunggu! Oke, sekarang kita aman. Dan mulai! Kau hebat sekali, nak. Mansur, tadi ibu bilang apa? Halid, nanti kau akan terlambat. Kau harus pergi sekarang. Dah semuanya. Sampai bertemu 3 hari lagi. Maaf, ibu. Baiklah, sekarang masuk. Ibu buatkan kalian minuman. Oh! Oh, ya ampun. Koper milik ayahmu. Tampaknya kau dalam masalah, Mansur. Kalau kau tidak alihkan perhatian ayahmu dengan bicara, dia tidak akan lupa bawa kopernya. Ibu tenang saja, biar aku yang atasi ini. Ayah pasti belum jauh. Akan ku telepon ayah dan minta ayah pulang untuk mengambilnya. Hah? Oh, ya ampun. Kita pasti dalam masalah. Semua yang dia butuhkan ada di koper ini. Paspor, dompet, dan ponselnya. Sekarang kita harus bagaimana? Kita harus antar padanya. Ayo! Mobilnya lebih dekat lagi, Bu. Yeah.
Gerbang 78. Ayah seharusnya di sana, bukan? Tapi gerbang itu jauh sekali. Ada di ujung sana. Ayo jalan. Kita harus pergi. Tunggu. Tunggu. Aku tidak sanggup. Aku lelah. Tidak, Obaid. Ayo kemari. Naik ini. Benarkah? Naik troli ini. Dan kami akan membantumu. Lapor, Pak. Ini penjaga satu keamanan bandara. Ada anak-anak yang bermain dengan troli. Kuulangi, ada anak-anak yang bermain dengan troli. Akan kuhentikan sekarang. Hei, berhenti! Kita harus antarkan koper ini ke ayahku sekarang. Ayo kita lari. Maaf, kami belum bisa menjelaskannya. Ini situasi darurat. Petugas itu masih mengikuti kita, teman-teman. Itu rampanya. Sampai kupastikan ceritamu. Hah? Keamanan bandara, aku menahan ketiga anak itu. Dua di antaranya kurus dan satu lagi berbadan gemuk. Kita sudah hampir sampai. Aku punya ide. Nano, lempar bola ini. Kemana aku melemparnya? Ke arah ayahku. Tapi dia bisa terluka. Tenang saja, Nano. Ayo lemparkan. Halo semuanya. Aku lupa koperku. Oh. Apa itu? Hei! Ayah! Ayah! Lihat ini! Ayah! Hah? Hei, hei, berhenti! Koper ayah tertinggal. Oho, terima kasih anak-anak. Apa yang terjadi di sini? Tidak terjadi apa-apa. Perhatianku teralihkan sebelum pergi dan koperku tertinggal. Tapi putraku dan teman-temannya berhasil datang ke sini tepat waktu. Jujur, terima kasih, Pak. Tanpa kalian, aku pasti kena masalah. Iya. Tentu, tentu saja. Senang sekali bisa membantu. Itulah tugasku di sini. Harus kuakui. Lemparanmu bagus, Mansur. Masuk! Masuk!
Abrakadabra. Ada apa, Obaid? Sihir itu agak menakutkan, tapi itu tidak nyata, Payah. Bagaimana jika dia memakainya? Dan sekarang, untuk ilusi terakhirku, kuperkenalkan bocah menjadi kelinci. Aku butuh 3 sukarelawan. Kau, kau, dan kau. Ayo, Obaid. Kau tetap denganku. Bisakah kalian periksa kotak itu dengan hati-hati? Pastikan itu kosong dan tidak ada ruang tersembunyi. Ya, ini kosong. Tak ada apapun. Terima kasih. Tolong kembali ke tempat duduk. Sekarang saksikanlah ini. Tolong masuk ke dalam kotaknya dan duduk. Abrakadabra! Bagus! Hehehe, kau hebat! Ya, kau menghilang dengan ajaib. Tadi aku cuma terjatuh, tapi sungguh aku tidak mengira akan bertemu kakek di sini. Ya, kakek suka membantu di sekolah sebisanya. Lagi pula Jafar, teman lama kakek. Aku harus kembali ke atas. Hehe, apa kau bisa membuka pintu jebakannya? Tentu saja. Hah? Gini, akan kubuat kotak dan kelincinya menghilang. Kalian saksikanlah. Baiklah, mundur Mansur. Wah! Ayo Mansur, tangkap. Ayo cepat tangkap. Ayo, cepat tangkap. Mansur kemana? Pasti dia menunggu kita. Mungkin di pintu masuk. Kena kau. Hah? Semua baik-baik saja, temanku? Iya. Kenapa? Flopsy, aku yakin kau hanya main-main dengan mereka. Kita harus bersihkan tempat ini sebelum kita pergi. Tenang saja, jangan khawatir. Aku dan Mansur akan mengatasi hal ini. Kau boleh pergi. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku senang sekali. Kami tidak akan bisa tampil tanpamu. Sampai nanti, Sakir. Apa ada yang melihat Mansur? Hai, Sama. Halo semua. Mansur di mana? Entahlah. Dia menghilang setelah pesulap itu mengubah dia menjadi kelinci. Mungkin pesulapnya lupa mengembalikannya menjadi manusia. Sudah dulu ya. Aku harus segera pergi. Sampai nanti. Salim, aku tahu jawabannya. Kurasa Mansur berubah jadi kelinci. Kurasa tidak, Obaid, karena pesulapnya tidak mengubah Mansur. Lihat! Pertunjukan yang spektakuler. Ingat saat aku berperan jadi pesulap jahat dan kau jadi asistenku yang menyeramkan? Kini kau percaya, Salim? Lihat, pesulap itu dan asistennya bangga atas perbuatan mereka terhadap Mansur. Lihat, Mansur di sana. Apa? Di mana? Di sana. Dalam kurungan kecil itu. Jangan konyol. Pesulap itu menculiknya. Hey. Obaid! Lari! Hei! Kembali! Kembalikan kelinci itu! Siapapun tangkap dia! Hah? Teman-temanmu kabur membawa kelinciku. Aku harus bagaimana?
Apa? Itu tidak mungkin. Obaid dan Salim tidak akan mengambil apa yang bukan milik mereka. Tapi aku sungguh melihat mereka. Kau harus membantuku mendapatkan kelinciku. Dia berharga bagiku. Pasti, akan kubantu. Temukan kelinci itu. Apa yang terjadi, Obaid? Kau tidak berpikir kalau kelinci ini adalah Mansur, kan? Tidak. Aku yakin ini Mansur. Lihat. Sepertinya ponsel mereka mati. Tapi kita bisa minta bantuan Nano. Halo, Mansur. Halo, Nano. Bisakah kau terbang ke rumah Obaid dan Salim dan coba lihat apakah mereka ada di sana? Tentu. Nano adalah asisten pribadiku, dan dia itu robot ciptaanku yang bisa terbang. Jadi kau punya robot yang bisa terbang? Orang menganggap trik sulapku itu pintar, tapi dengan kecerdasanmu, kau menciptakan robot yang bisa terbang. Obaid, kita harus bawa kelinci itu kembali ke sekolah. Tidak, aku mau mencoba mengubahnya jadi manusia. Apa? Mansur? Mansur! Mansur! Kenapa dia tidak berubah? Menurutmu? Kita harus kembali ke pesulap itu. Minta kembalikan Mansur. Mansur, Salim belum pulang ke rumah. Terima kasih, Nano. Bisakah kau ke rumah Obaid? Tentu saja. Halo, Syama. Apa kau melihat Obaid dan Salim? Mereka membawa kelinci pesulap itu lalu pergi. Apa? Oh, aku baru ingat. Saat aku lihat mereka meninggalkan sekolah, mereka bilang soal trik sulap. Aku hanya bercanda saat aku bilang bahwa pesulapnya mengubahmu menjadi kelinci sungguhan. Kurasa Obaid percaya ucapanku. Tidak. Aku yakin mereka tidak percaya aku mengubahmu jadi kelinci, kan? Tapi Obaid percaya itu. Mansur, aku juga tidak menemukan mereka di rumah Obaid. Terima kasih, Nano. Kau harus pulang sekarang. Hei, kau! Oh, halo. Kau membawa Flopsy? Namanya Mansur. Kau telah mengubahnya. Aku mau kau bawa aku ke Jafar agar dia bisa mengubah kelinci ini kembali jadi Mansur. Jafar? Halo. Tampaknya sudah ketemu. Aku bersama dua anak yang membawa Flopsy. Maksudku, Mansur. Dan mereka memintamu mengembalikan dia jadi manusia. Ya, sampai nanti. Baiklah, Jafar yang hebat sudah setuju. Sekarang ayo kita pergi ke rumah temanmu. Aku mohon, tolong ubah Mansur jadi manusia. Dia tidak lucu jika seperti ini. Kasihan dia, aku sedih melihatnya. Abrakadabra! Mansur, kau sudah kembali. Hai, Obaid. Apa rasanya jadi seekor kelinci? Itu terasa cukup seru, tapi aku lebih suka jadi manusia. Jadi, kalau begitu kau bisa mengubah jadi siapapun? Ya, misalnya sebut saja es krim. Tidak, sudah cukup. Kembalikan dia sebelum dia meleleh. Abrakadabra. Tidak apa-apa, Obaid. Tenang saja. Seru sekali bisa berubah menjadi hal yang berbeda. Kau harus mencobanya sesekali. Ini. Aku minta maaf ya kalau sudah menyusahkanmu. Tidak. Itu sama sekali tidak menyusahkan. Ya, ini akan jadi salah satu kisah favorit kita. Obaid, lihat, itu Mansur. Hehehe, kau tidak lucu. Ayo, kemarilah Mansur, kami akan membantumu. Ayo, ayo Mansur. Kemarilah putih kecil. Mansur!
Kakek, di mana kebun binatangnya? Kita hampir sampai. Ya, kita hampir sampai, Obaid. Tenang saja, aku memakai satnap baru. Mansur, ada rumah reptil baru di kebun binatang. Mereka juga punya anaconda yang sangat besar. Aku tahu, aku sudah tidak sabar. 50 meter lagi, belok kanan. Rasanya kurang tepat. Mansur, lihat langitnya. Hah? Apa itu? Di mana kita? Di mana kotanya? Apa maksudnya ini? Artinya aku butuh satnap baru. Jendela depannya harus dibersihkan. Itu bagus, Mansur. Ayo cepat. Sepertinya ularnya tidak mau menyerah. Ya, dia semakin dekat. Lebih cepat, kakek. Pegangan anak-anak, ini akan berguncang. Obaid, pastikan sabuk pengamanmu terpasang kencang. Apa lagi ini? Apa? Kita terbang? Kalian tidak akan percaya ini. Lihat di sana. Aku tidak begitu suka pengalaman kebun binatang baru ini. Ini terlalu interaktif. Aku rasa ini bukan kebun binatang. Salim, lihat. Gawat. Aku tidak yakin aku ingin tahu apa makanan utamanya. Menurutmu ularnya atau kita? Ku pencet klaksonnya. Jangan dulu. Bagaimana kalau dia menjatuhkan kita? Benar. Sudah terlambat. Tampaknya kita aman untuk saat ini. Aku tidak suka ini. Telur di sebelah sana bergerak. Ada sesuatu di dalamnya. Hanya tebakan asalku, Obaid. Tapi itu mungkin seekor burung. Bayi burung lapar saat mereka sedang menetas. Iya kan? Kita harus pergi dari sarang ini. Terlalu berat. Kita akan jatuh. Pegang sesuatu, anak-anak. Sekarang apalagi, kakek? Kita harus mengambil jarak dengan burung itu. Dia mungkin kembali ke sini. Sudah tua. Terlihat sangat tua. Hei, Mansur. Tempat macam apa ini? Aku rasa yang sekarang harus kita tanyakan adalah kita ada di tahun berapa? Tunggu, apa maksudmu? Aku rasa kita melewati portal waktu. Bensinnya habis. Mungkin mereka punya. Semoga orang-orang ini lebih ramah daripada hewan di sekitar sini ya, kek. Apa itu? Apa itu kereta besi tanpa kuda? Hebat! Permisi, tapi kami tersesat. Kami sedang mencari kebun binatang. Lalu kami... Kau mencari kebun binatang? Aku belum pernah dengar tentang itu. Kakek, aku rasa kebun binatang belum dibuat di masa ini. Kalian dari mana? Ceritanya panjang sekali. Tapi kami sangat butuh bantuanmu. Tentu. Nasir Al-Tusi pasti tahu harus bagaimana. Benar, benar. Dia pria paling pintar di seluruh wilayah Arab. Dan dia adalah ketua ilmuwan Sultan sendiri. Ikuti aku. Aku tidak punya ide lain, kakek. Baiklah. Pimpin jalannya. Oh, halo, Abdul. Ada yang bisa aku bantu? Orang-orang asing ini datang belum lama dan butuh bantuan. Aku sedang melakukan eksperimen yang cukup rapuh saat ini. Pergilah ke penginapan. Ada banyak makanan dan kamar. Jadi aku permisi. Tunggu sebentar. Apa? Aku tidak mengerti. Siapa kau? Aku Mansur. Dan kami datang dari masa depan. Oh, tentu saja. Silakan, masuklah. Anggap saja rumah sendiri. Harusnya aku sadar bahwa suatu saat ini akan terjadi, tapi kukira tidak akan berhasil. Apa maksudmu? Ini dia. Aku butuh hampir 10 tahun untuk membuatnya. Ini waktu. Kita bisa mengukurnya. Tapi sayangnya tidak bisa diubah. Waktu berjalan ke masa depan seperti sungai mengalir ke laut. Tapi kita bisa alihkan airnya. Kita bisa ubah jalurnya dan memompanya ke atas bukit. Aku sudah kerjakan proyek yang spesial. Aku sudah temukan cara untuk memanipulasi waktu dengan menggunakan alat ini. Apa itu pompa waktu? Itu benar. Mesin ini berfungsi dengan menarik masa depan ke masa kini sampai keduanya bertemu.
Dan kau mengerjakan mesin ini hari ini. Benar begitu, bukan? Itu benar. Dan sepertinya aku membawa kalian kemari. Aku membidik mesinku ke arah gurun tandus di luar sana, mencoba menghindari benda. Tetapi di masa depan, kotanya lebih besar. Kotanya besar, sangat besar. Aha, tentu saja. Ya, aku tidak memikirkan soal perluasan kotanya. Baiklah, jadi apa kau bisa mengembalikan kami ke masa depan? Maaf, sayangnya tidak. Mesinnya berhenti bekerja di tengah-tengah eksperimenku. Aku belum bisa untuk memperbaikinya. Artinya kita terjebak di sini? Pusarannya masih ada di langit. Apakah kau punya teropong? Itu kotanya. Aku melihatnya. Mesinmu itu telah membuat pusaran di langit, bukan menuju masa depan. Tampaknya kita harus melewatinya kembali. Mansur, pusarannya mengecil. Kita jangan membuang waktu lagi. Kalau kita tidak kembali ke pusarannya, kita akan terjebak di sini selamanya. Masa depan pasti tempat yang luar biasa. Kalian bepergian tanpa menggunakan kuda, katamu? Itu benar sekali, tapi butuh bensin untuk berfungsi. Dan itu baru ditemukan 300 tahun dari sekarang. Bensin? Tapi kami tidak punya bensin. Terima kasih banyak, Paman Abdul. Tapi sekarang kami membutuhkan bensin yang sangat berbeda. Mansur, mungkin kita bisa berjalan kembali. Bagaimana menurutmu? Aku rasa waktunya tidak cukup. Butuh sesuatu yang lebih cepat. Hati-hati, ini The Rock. Selamatkan diri kalian. Kita harus bagaimana? Ingat, The Rock membawa kita kemari. Mungkin dia bisa membawa kita kembali. Aku rasa itu layak dicoba. Aku rasa aku punya ide. Siap? Ya, siap. Dia kembali, dia datang. Semoga berhasil, teman kecilku. Terima kasih. Andai kita punya banyak waktu untuk bisa saling mengenal, ya. Kita harus puas dengan sedikit waktu yang kita punya, Mansur. Dan tidak ada eksperimen lagi. Sudah kutangkap. Ini dia. Sekarang, kita harus segera menuntun The Rock langsung ke pusaran. Nano, kau tahu harus bagaimana, kan? Ya, pastinya, Mansur. Sampai, Turki, kau sudah siap? Siap. Aba-abaku, sekarang! Kita berhasil, kita selamat. Nano! Di mana Nano? Kau selamat. Kakek akan mengambil bensin. Tunggu di sini dekat mobil, ya. Tentu saja, kakek. Sekarang ini kan baru pukul 11. Seolah kita tidak pernah pergi. Itu artinya kita punya banyak waktu untuk ke kebun binatang. Aku tidak mau. Aku sudah cukup melihat ular raksasa hari ini. Bagaimana kalau kita beli es krim saja? Thank you.
Baiklah, aku tidak sabar ingin bermain dengan bola sepak edisi Piala Dunia. Hei, hati-hati dengan itu. Oh, maaf. Tapi kalau kau memang mencemaskan bola berhargamu itu, mungkin lebih baik kalau kami tidak menendangnya. Mustahil. Itu tidak mungkin. Tenang saja, pemerintah kota sudah membuka lapangan sepak bola baru di taman. Ayo kita segera ke sana. Oper! Sini, aku bisa. Sama sekali tidak adil. Ini benar-benar mustahil. Mereka juga di sini. Sepak bola dilarang. Aku tidak percaya ini bisa terjadi. Aku yakin kita bisa bermain di tempat lain, ya kan? Di sana. Akhirnya. Over! Obeid, ganti arahmu. Lindungi sudutmu. Awasi tendangan pisang. Oh, mana yang harus kulakukan? Hey, kenapa bolanya sampai masuk? Semua itu salahmu, karena kau memberiku terlalu banyak perintah. Baiklah, kita bertukar posisi. Siap? Aku siap. Lari, Obeid. Hebat sekali, Obeid. Pelanggaran. Itu penalti. Maaf, aku panik. Baiklah. Yang kau butuhkan adalah maju ke depan. Oh, aku bisa. Aku tidak butuh saranmu. Aku bisa lakukan. Oh, tidak. Itu bolaku. Oh, tidak. Maafkan aku. Itu bagus sekali, Obeid. Wah, lihat kondisi kebun itu. Tapi di mana bolaku? Butuh waktu berjam-jam untuk menemukannya di sana. Kalau begitu, cepat cari. Kau harus mencarinya sekarang. Aku tidak mungkin bisa mencarinya di kebun itu. Bagaimana kalau pemiliknya menemukanku? Sudah tidak ada pemiliknya. Rumah ini sudah ditinggalkan. Aku dan Salim akan memastikan kalau tidak ada orang di dalam. Ide bagus, terima kasih. Baiklah, panjat lebih tinggi dan kau cari bolanya, ya? Aku masih tidak melihat. Aku tidak lihat apapun. Kau tidak apa-apa? Oh, iya. Untung saja rumput ini menahanku jatuh. Baiklah, karena kau di sana, bisa kau cari bolaku? Oke. Kutemukan sesuatu. Apa? Ini. Serius? Ayo, teruslah. Carilah bolaku. Pasti tidak ada yang tinggal di sini. Sebaiknya kita periksa. Lihat itu. Kau camilan yang lezat untukku malam ini. Apa maksudnya itu? Entahlah, tapi kita harus beritahu Obeid dan Turki untuk berhenti memanjat. Turki! Mana Obeid? Dia mencari bolaku. Kita keluarkan dia, rumahnya berpenghuni. Benarkah? Kami tadi melihat seseorang masuk ke sana. Iya, dia menakutkan. Obeid! Obeid! Aku belum menemukan bolamu, tapi aku menemukan ini. Shh, tenang saja. Dia pergi lagi. Kita harus bagaimana? Aku dan Salim akan membunyikan bel pintunya. Aku? Tapi kita harus. Itu akan mengecoh siapapun yang di dalam rumah. Kalau begitu aku harus apa? Bantu Obeid keluar dari kebun pastinya. Baiklah, kita bunyikan saja belnya. Dan kita jelaskan bahwa kita tidak sengaja menendang bola ke dalam kebunnya. Siap? Tidak juga. Lihat. Dues, tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa itu? Ayo, ayo kita keluar dari sini.
Obaid. Oh, kurasa aku menemukan bolamu. Oh. Di mana Obaid? Dia masih di kebun. Aku tidak bisa menarik perhatiannya. Kita harus pergi dari sini. Kenapa? Ini tempat yang berbahaya. Itu rumah Dues. Hah? Siapa itu? Dia wanita jahat yang memancing dengan aroma masakan. Dia menjebak dan memakannya. Obaid! Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Shh, kemari. Ayo cepat kembali. Tapi aku belum menemukan bolanya Turki. Jangan khawatirkan bolaku. Tadi kau ingin aku mencari bolamu. Dan sekarang kau ingin aku melupakannya. Kau harus tentukan pilihanmu. Sudah, cepat, kemari. Oke, oke. Kalian semua harus tenang dulu ya. Oh, aromanya wangi sekali, luar biasa. Oh, baik, jangan. Oh? Aromanya lezat. Dues memancing Obaid. Kita harus bagaimana? Selamatkan dia. Ini gawat. Kedengarannya gawat. Tunggu dulu. Aku punya ide. Oh? Obaid, kau tidak apa-apa? Iya, memangnya aku kenapa? Kami mendengar suara kencang. Oh, aku menjatuhkan gelas. Apa yang kalian pakai? Ini untuk perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari itu. Akan kumakan kau. Akan kumakan kau. Akan kumakan kalian sambil minum kopi buatanku. Oh, halo. Selamat datang. Kalian mau kurma? Aku baru memetiknya langsung dari kebunku. Oh, terima kasih. Aku tinggal di luar negeri selama 2 tahun. Temanmu bersedia membantuku untuk merapikan kebunku yang sangat berantakan. Iya, dan sebagai gantinya, aku akan mendapatkan makbuz itu. Mereka adalah teman-temanku. Mansur, Turki, dan Salim. Sekarang nenek ini teman baruku, Nyonya Darwis. Huh? Iya. Tapi papan tandamu bertuliskan Dues. Bukan, itu Darwis. Tapi itu dipenuhi debu, jadi mungkin terlihat seperti Dues. Bagaimana kalau kita bereskan kebunnya dulu, lalu kita duduk dan nikmati makbuz yang lezat ini? Bagus sekali anak-anak, itu terlihat sangat rapi. Ayo silakan masuk dan nikmati makanannya. Ini dia anak-anak, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Pasti sekarang kau senang kan aku menendang bola sepakmu itu? Keren.
Ah, selamat datang di Skotlandia, rumah monster Loch Ness. Hah? Apa kau bilang monster? Oh ya, dia hidup di luar sana, di dalam air danau Loch Ness. Apa yang dia bilang itu nyata? Aku juga tidak tahu. Nano, ceritakan soal monster Loch Ness. Monster Loch Ness dilaporkan adalah makhluk air prasejarah yang hidup di sini. Ya, itu dia. Jangan khawatir, Obaid. Itu cuma mitos. Sekarang, siapa yang ingin memancing? Iya, aku. Aku mau. Oh iya, aku juga. Ayo memancing di air yang dipenuhi monster. Kalian semua tahu, lebih baik aku di sini. Mungkin di sini lebih aman. Ini, ambil ini. Jaga-jaga kalau ada monster. Ini juga, tiup ini jika kau dalam masalah. Ini bisa membantumu. Terima kasih. Oke, kalian bertiga, ikut denganku. Baiklah, sampai nanti, Obaid. Kau tenang saja, Salim. Tidak ada monster sungguhan di sini. Aku tenang. Sangat tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tolong aku! Aku tersangkut! Halo? Halo? Siapa itu? Terima kasih. Ada ikan? Sepertinya tidak ada apapun untuk ditangkap di air ini. Di situ ada. Tidak, jangan, kumohon jangan pergi. Ada apa, Salim? Lihat itu. Tidak mungkin. Ayo cepat kita pergi dari sini. Kami melihatnya. Tenang. Satu-satu. Mansur. Kami melihat monster Loch Ness. Huh? Aku juga melihatnya. Hah? Biar aku jelaskan. Lihat. Kuharap kalian tidak marah aku menjahili kalian. Tidak perlu khawatir, itu hanya candaan untuk para turis. Aku sendiri yang membuatnya. Kau berhasil menjahili kami. Sudah kuduga itu bukan monster asli.
Kau benar, Salim. Kau benar. Aku lihat monster yang asli. Aku bersumpah. Tidak, Obaid. Itu cuma pura-pura. Bukan, bukan. Aku bukan bicara soal yang palsu yang kalian temui. Aku bicara soal yang asli yang kutemui di sebelah sana. Coba lihat. Itu hanya pohon, Obaid. Iya, dan di tempat itu monster yang aslinya. Seperti apa rupanya? Sebenarnya, dia cukup ramah. Itu melegakan. Jadi sekarang kau mau ikut memancing dengan kami? Iya, tentu aku mau. Kalau beruntung, aku bisa menangkap monstermu, Obaid. Kau itu jangan bermimpi. Kau butuh pancingan yang lebih besar. Obaid, apa kau melihatnya? Tidak, belum terlihat. Karena monstermu itu memang palsu. Tidak, itu asli. Kubuktikan pada kalian. Lihat. Firasatku tidak enak soal ini. Nano, tolong pindai airnya dan tolong beritahu kami ada apa. Baiklah, Mansur. Hanya balok kayu. Apa itu monster? Mau obet? Balok kayu? Bukan. Ini monsterku. Ayo mundur. Dia mungkin berbahaya. Tidak apa-apa. Atau mungkin tidak. Apa yang terjadi? Nano, makhluk apa itu? Tidak apa-apa. Benda ini hanya nano. Spesies tadi kenal dan tidak diketahui. Tidak ada dalam basis dataku. Terima kasih, Nano. Maksudnya, makhluk itu adalah monster Loch Ness yang asli? Iya, aku yang menemukannya. Tidak. Wah, kelihatannya seru. Itu mengagumkan. Sampai jumpa, kawanku. Terima kasih banyak. Sekarang kalian percaya, kan? Aku sungguh melihat monster. Iya, benar, Obaid. Kau benar. Apa? Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Dan ayah tidak akan percaya yang terjadi di sana. Hah? Dapat sesuatu? Ya, begitulah. Baiklah. Kakek yakin kalian cerita pada waktunya. Maaf ya, kami sudah meragukanmu, Obaid. Iya, tidak apa-apa. Setidaknya kami percaya padamu. Apa ada yang akan percaya kita? Sejujurnya, aku sendiri masih belum percaya. Masuk!
Rinci Seblat adalah taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Taman ini dulunya habitat bagi badak Sumatera yang sudah punah. Tapi taman ini masih punya hewan-hewan lain seperti tapir, macan dahan, dan juga beruang madu. Dan jangan lupa, ada ratusan jenis burung di sini. Dan juga 7 spesies primata. Dan di hutan sana, ada beberapa hewan terbesar dan juga terganas yang ada di Asia. Seperti contohnya, ada gajah Sumatera. Dan juga harimau Sumatera yang terkenal sangat kuat. Dan bisa mengalahkan semua lawannya. Tapi kabarnya, masih ada makhluk yang jauh lebih kuat dari semua gajah. Dan lebih ganas dari semua harimau. Dan dia dikenal sebagai orang pendek. Yang artinya bertubuh kecil. Dengan kata lain. Akan tetapi, jangan tertipu dengan namanya yang mengecoh. Tidak ada yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya setelah melihat orang pendek. Kalian jangan khawatir. Itu kan cuma dongeng. Kau lihat itu? Itu burung bulbul bergaris. Bapaparap bulbul, bapaparap bulbul, bapaparap papaparap papaparap bulbul. Cepat, ayo lihat sebelah sini, Mansur. Terki, bagaimana kalau kau coba ini? Baiklah, akan kucoba lagi. Ayo kawan-kawan, kita harus kejar yang lainnya. Jadi di mana yang lain? Mungkin ditangkap harimau. Atau mungkin lebih parah, ditangkap orang pendek. Harimau tidak menangkap mereka. Dan orang pendek itu tidak ada. Itu cuma mitos. Kita pasti salah jalan. Ayo kita kembali. Aku tidak mau kembali ke sana. Percuma saja, tidak ada jalan di depan. Kita harus kembali. Kita bisa tinggal di sini. Terlihat cukup bagus. Kau ini melantur. Tidak bisa kita tinggal di sini. Kembali ke sana, kita bisa jadi santapan harimau. Lebih parah lagi, jadi santapan orang pendek. Tunggu dulu, sepertinya aku lihat sesuatu. Mama Mansur, dia telah ditangkap orang pendek. Ya ampun, jangan konyol, Obaid. Wow, keren. Wow, mustahil, kuil yang hilang. Mengagumkan. Dipenuhi emas, selalu ada emas di kuil yang hilang. Tadinya aku mau bilang, ular, ayo. Yang benar saja, kita harus menjelajahinya. Dan juga kita mencari emas. Kera jenis apa ini? Simpanse? Atau mungkin gorila? Tidak mungkin, karena tidak ada gorila atau simpanse di Indonesia. Yang ada orang utan. Apapun itu, terlihat cukup nyata. Dan kenapa warnanya berbeda? Kalian lihat itu? Apa? Tadi patungnya berkedip. Apa maksudmu, Obaid? Tunggu, itu bukan patung. Lalu itu apa? Dia orang pendek. Semuanya lari. Huh?
Cepat naik, cepat naik, cepat naik. Sekarang kita harus apa? Tunggu di sini saja. Bisa jadi dia bosan atau lapar. Ah, tidak, 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 tidak. Jangan lapar, kumohon. Jangan lapar. Shh, semuanya jangan bergerak. Hah? Burung enggang? Apa yang terjadi ya? Kita diselamatkan. Salim, kau tidak apa-apa. Berhentilah menjerit. Hah? Ayo, dia selamatkan kita. Ayo kita ikuti dia. Oh, ini enak sekali. Orang pendek tahu betul mana mangga yang paling enak. Dia berbanding terbalik dari mitosnya. Kita akan terkenal karena menemukannya. Pastinya kita akan tampil di TV. Pasti kita semua akan terkenal dan juga masuk TV. Itu tidak benar. Harusnya Turki dan kuil orang pendek yang hilang. Hai, sebentar. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita namai Salim Sang Penyelamat? Ya, benar. Dan memangnya kapan kau menjadi penyelamat? Hei, ayolah. Kita harus segera temukan yang lainnya. Bagus sekali. Wah, itu sepertinya tinggi sekali. Pemandangan ini pokoknya harus masuk dalam acaraku. Ini keren sekali. Begitulah cara kita kembali. Ayo. Mansur, syukurlah kalian semua aman. Hai, ayah. Syukurlah. Bagaimana cara kalian bisa kembali? Ya, ceritanya sangat panjang dan tak terlupakan. Hah? Kita ikuti matahari terbenam. Tidak, kau salah. Salim, kita ikuti matahari terbenam. Wah, benar. Ngomong-ngomong, kalian pasti lapar. Ayo, kita makan dulu. Kenapa kau tidak cerita soal orang pendek? Seharusnya kita bisa jadi terkenal. Kalau kita ceritakan yang kita temukan, hutan akan dipenuhi orang yang memburunya. Lalu, mereka akan menaruhnya di kebun binatang. Dan akhirnya, orang pendek itu tidak akan bisa bebas lagi. Menurutku sebaiknya jadi rahasia kita saja, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, kau benar, Mansur. Kau benar, kau benar.